Okay, so video yang media minta tengok tadi, ada bagi pada 12 Disember itulah. Okay, so basically video tu is here dekat sini eh. Macam mana kita nak solvekan second ODE jenis non-homogeneous. So sebelum ni kita dah belajar macam mana kita nak solve second ODE jenis homogeneous eh. So kalau jenis homogeneous, kena ada bentuk macam ni dulu. Sebelah kanan mesti sama dengan kosong, baru kita proceed dengan auxiliary method. Okay, auxiliary method tu adalah kita tukar dia kepada persamaan cirian dalam bentuk kuadratik. Dan kita tengoklah pattern dia kan. Sama ada root dalam kalkulator tu jenis real ataupun berbeza atau ataupun jenis yang kedua real tapi solution dia sama. Ataupun root dia adalah jenis complex root. Okay. Okay. So video yang Mandy minta tengok hari tu masa 12 Disember adalah berkenaan second ODE jenis non-homogeneous. Okay, so kalau jenis non-homogeneous, sebelah kanan dia bukan sama dengan kosong. Kena make sure bentuk dia dalam ni dululah. Okay, untuk second ODE ni, ni memang jalan kira dia memang panjang eh. Okay, jalan kira dia memang panjang. Okay, so is video yang kat YouTube tu kan, dekat bahagian mana ada tak yang tak faham? Okay, kejap, madam buka YouTube, madam. Jenis yang ni eh, dan ni. Cara pakai equation dalam table 51.1. Cara pakai equation tu maksud dia apa eh? Book table yang sekarang ni ke? Table yang sekarang ni ke? Bukan eh? Table ni ke masuk is? Bukan table ni. Table ni lah kan? Okay. Okay, dia macam ni eh. Kalau untuk kita selesaikan second ODE non-homogeneous, kita akan start dulu dengan auxiliary. Okay, cuma auxiliary ni kita ambil sebelah bentuk yang sebelah kiri je kan. Kita start dulu auxiliary. Lepas tu, kita tengok sebelah kanan second ODE tu jenis function jenis apa. Okay, so untuk sebelah kanan equation tu adalah untuk dapatkan YP eh, kalau saya guna label YC untuk auxiliary dengan YP untuk particular. Okay, kalau dalam e-book dia guna simbol lain sikit, tapi tak kisahlah mana-mana awak nak guna, okey je. Okay. Jom.
Okay, so untuk yang rakaman YouTube tu, dia ada contoh awal ni lah. Okay, so lepas ni saya akan sambung contoh selepas selepas yang dalam rakaman YouTube tu lah. Okay, so maksudnya dalam step, kan contoh tak kisah apa-apa, contoh kat sini problem satu tengok dia dah dalam basic form tau, basic form yang macam ni lah. Okay, susunan dia. So bila kita tengok sebelah kanan ni, dia tak sama dengan kosong. Okay, so contoh lain, yang ni pun dia dah basic form, sebelah kanan pun tak sama dengan kosong. So kita panggil second ODE ni, ini order paling tinggi kan. Ada order 2, ada order 1, tapi order 2 ni paling tinggi. That's why equation ni adalah second ODE, jenis yang non-homogeneous, sebab sebelah kanan dia tak sama dengan kosong. Sama juga macam ni, sebelah kanan dia tak sama dengan kosong. Okay, so dalam problem satu ni, kita cari YC dulu. Dalam e-book dia guna YC tu sebagai U. Okay, so dalam e-book dia guna simbol untuk dapatkan general solution Y sama dengan U tambah V. U tu adalah dia punya complementary equation. Cuma saya dalam YouTube tu saya guna YC. Kalau dalam bahagian kedua, particular integral, okay, particular integral, ibu guna V. Dia guna V, okay. Tapi saya guna YP lah. Tapi sama lah maksud. Maksud dia adalah particular integral. So tak kisahlah awak nak guna simbol UV ataupun YC, YP. Okay, so untuk kita dapatkan YC, kita ambil auxiliary. Nampak kat sini, kita ambil sebelah kiri je. Okay, so equation yang sebelah kiri ni, kita tuliskan persamaan cirian dia. Persamaan cirian dia dalam kuadratik adalah M kuasa 2 tambah M tolak 2 sama dengan kosong. Okay, kena ingat kita tak ambil sebelah kanan tau masa mula-mula ni. So untuk auxiliary, kita ambil equation sebelah kiri saja, kemudian samakan dia dengan kosong. Okay, so bila kita check dekat calculator, root dia kita dapat real dan berbeza kan, iaitu sini M dia 1. Okay, sini M dia 1 dan negative 2. Okay, so bila kita refer dekat guideline auxiliary equation, kita dapat YC yang macam ni lah, AEX tambah BE negative 2X. Okay, so ingat tak auxiliary yang mana? Sekejap Okay, so tadi kita dapat kan M ada dua nilai kan, berbeza. So dia adalah jenis yang pertama, real and different. So ni kita dapat solution lah. So masukkan tadi alpha dengan beta, iaitu 1 dan juga negative 2. Okay, so tu adalah YC ataupun dalam e-book satu ni dia guna simbol U. Okay, so bila sampai kepada bahagian sebelah kanan kan, kita tengok sebelah kanan ni je. Okay, Y kita adalah 4. Okay, so sebelah kanan ni adalah bahagian yang akan menentukan kita punya cara ataupun kaedah untuk kita proceed untuk dapatkan YP. Okay, iaitu particular integral. Y untuk jenis particular integral. Okay, so dekat bahagian Y particular integral ni, kita akan guna table yang atas ni. Okay, table atas ni masa dalam assessment dia tidak diberilah. Okay, so tak diberi. Okay, basically ada part few items yang you akan kena tahulah. Okay, so kalau sebelah kanan tu jenis constant macam ni Sekejap tadi saya lupa nak tengok chat. Okay, okay, so table 51.1 ni basically
untuk kita dapatkan particular Y. Okay, Y jenis yang YP itulah. Okay, so kalau sebelah kanan kita ni, ni dia punya guideline daripada A, B, C sampailah F. Okay, kalau dia constant, constant ni dia nombor. Macam contoh problem 1 tadi kan, constant. Apa tak ada constant? Ni constant kan, 4. Tak kisah apa-apa nombor. Okay, yang ni pun constant. 4 eh, sama dengan 9. Sebab kanan ni constant. Okay, so kita refer. Kalau constant, awak akan dapat dua case. Sama ada dia jenis case yang biasa, which is straightforward, ataupun snake cases. Snake cases ni dia macam case yang special sikit lah. Okay, kalau dia case yang biasa, so awak punya YP adalah K. Okay, YP adalah K. K tu is number yang daripada soalan lah. Kalau kalau dalam soalan tu adalah, let's say dalam equation constant you 4. Okay, so kat sini you punya V sama dengan 4 lah. Okay, so kena ingat eh, V ni saya guna dalam video saya as YP eh. Kalau constant dalam soalan, let's say negative 1/4, so ambil that one lah. Okay, snake cases yang unik ni, okay, yang unik ni, okay, unik ni dia akan akan wujud bila dalam step kita cari auxiliary tadi, dia ada constant. Okay, dia ada constant. So yang snake case ni ada dalam problem 2. Okay, kalau yang straightforward ni problem 1. Okay, tengok eh sini. Okay, so kita tengok sini eh, dia kita punya complementary. Tengok problem 1, ada tak constant dalam dalam equation yang saya highlight sekarang ni? Ada tak constant? Kalau kalau boleh you tak ada issue speaker, just speak up lah, sebab medium kalau boleh tak nak minimize window kan. Agak payah sikit nak minimize and maximize balik window. Okay, dalam equation yang medium highlight sekarang ni ada tak constant je? Constant sahaja. Tak ada kan? Contohlah dia A saja, EX tu tak ada. Okay? Contoh kat sini dia A saja, EX tak ada. Eh? A saja. Dia stand alone constant. Maksudnya dekat sini dia ada A tambah BE negative 2X. Okay? So A tu dia constant yang stand alone. Kalau kita ada case macam tu, kita akan ambil, okay, kita akan ambil yang snake case ni lah. Snake case. Sebab dia ada constant. Okay, tapi sekarang ni dalam problem 1, ni eh, nampak eh, dalam problem 1 tak ada constant sahaja. Okay, so dia ada combination antara constant dan juga function. Dia tak ada constant sahaja. So untuk problem 1 ni, dia jenis biasa. Okay, jenis biasa. So jenis yang straightforward. Okay, so sebab constant kita 4 kan? Constant kita 4. So kita punya guideline untuk particular integral, okay, kita akan tulis sama dengan K. Okay, sama dengan K. So then proceed, sebab kita nak cari derivative. So yang ni, the next step yang nak proceed tu ada dalam rakaman video eh. So kena lengkapkan lah. Okay, so bila kita dah ada YC dengan YP, kita gambung lah dalam dalam e-book dia guna UV. So solution untuk Y adalah, okay, YC tambah YP ataupun U tambah V. Campur je yang dah dapatkan ni eh. Okay, so yang ni, okay, campur dengan yang kita dah dapat V tadi. Campur saja. Okay, so bila kita campur, kita akan dapat this form. Okay, so nampak eh, dia gabung. Okay, so V ni tadi macam mana kita nak dapatkan, sebab tadi V kita K kan, macam mana kita dapat K ni adalah negatif 2. Ada proses derivative, okay, untuk dapatkan ni. So this part, step dia ada dalam rakaman video.
Okay. So, untuk problem 2, okay, so step dia sama juga. So, kita tulis auxiliary yang kita ambil sebelah kiri saja. Kita ambil sebelah kiri. Kita tulis dia punya persamaan auxiliary. Okay, auxiliary dia yang ni. Lepas tu kita check solution dekat calculator. Kita dapat dua nilai kan? 0 and 3. So, kita tengok auxiliary punya form. Kita akan dapat this part YC here. Okay, dekat sini nampak eh? Dekat kita punya complementary, kita ada AE0 kan? AE0 tambah BE3X. Okay, basically A dengan E power 0 ni can be simplified. So, bila simplify kita dapat yang ni. Kita dapat yang ni eh. Okay, so nampak tak kita ada constant yang stand alone, which is A ni saja. Okay, so sebab dekat complementary ni, kita ada ada wujud constant yang stand alone ni. So, bila kita refer dekat table, okay, kita punya dekat equation ni tadi sama dengan 9. Okay, persamaan sebelah kanan. So, bila kita refer dekat table, sebab kita ada constant dalam complementary, so, case untuk problem 2 adalah snake case. So, complementary dia adalah, sorry, the particular equation adalah okay, sama dengan kx ni. Okay, sama dengan kx. So, tak boleh ambil sama dengan k sebab case kita sekarang special case sebab kita ada stand alone constant. Okay. The process yang lain tu sama juga. And at the end nanti, bila kita dah ada equation U, which is kita punya YC, kita gabungkan dengan equation YP kita ni lah. Okay? So, bila gabung, kita akan dapat this one. Okay. So, basically dalam problem 2 tadi, dia ada bagi boundary condition. That means, sekarang ni, equation yang dalam box ni, adalah jenis general solution. Okay? General solution. So, disebabkan boundary condition diberi, so kita kena proceed dengan gantian untuk dapatkan nilai AB berapa. Okay? So, untuk dapatkan nilai AB, equation Y ni kena dibezakan dua kali. So, kena cari first derivative dan second derivative. Kemudian kita kena gunakan maklumat yang diberi dalam soalan problem 2, ganti masuk untuk dapatkan nilai AB. Okay, so this part is the punya gantian lah. This is the final answer. Okay, so bila kita tengok dekat dalam this equation, okay, so this equation sekarang adalah particular solution. Okay. So, nampak yang tadi Manda ada cakap particular integral, particular solutions. Those are different meanings. Eh? Dia tak sama. Okay? Ada soalan tak? Sebelum Manda sambung. Oh, ya ke? Oh, Manda tak boleh dengar. Tak apalah. Okay. Tak apa, korang macam ni lah. Korang stay dulu dalam group. Nanti Madam join balik. Boleh eh? Kejap. Sekejap eh. Madam left kejap. So, korang stay dulu. Madam tak boleh dengar lah. So, korang kejap eh. Oh, DK tu derivative. Cuma Madam tak guna simbol sama dalam e-book lah. Okay. Madam guna simbol prime-prime tu. Dalam e-book dia guna D, derivative maksud dia. Kejap-kejap main left dulu.
Okay lah. Okay, boleh dengar eh. Ha, boleh dengar dah. Dah boleh dengar apa kan? Ah, boleh dengar. Taulah. Okay. Saya off camera sebab saya punya USB ni tak cukup eh. Saya ada pakai drawing tablet and then the headset dengan fan laptop. Oh, alright pun. Okay, kejap eh. Saya nak check dia kejap. Okay. Okay, so dalam rakaman video pun ada cover untuk contoh lain eh. Contoh, sampai contoh 5 eh, kasut saya. Okay. Sampai contoh 5. Okay, so ini contoh 5 eh, YPKX2E2X. Okay, so saya just explain roughly, saya tak ada go through detail eh, sebab sepatutnya this part you kena tengok kat video lah. Okay, kalau untuk polinomial, ni contoh problem 3 eh. Polinomial ada contoh 3. Kalau polinomial, contoh dia macam kuadratik ataupun kubik yang kuasa 3, mungkin kuasa 4 and so on. Kita akan guna straightforward case, memang tak ada untuk snake case yang special. Okay? So, untuk particular integral jenis polinomial, ada dalam contoh problem 3. Okay, so anda boleh tengok kan dalam rakaman. So untuk next one, exponential jenis yang macam ni eh, tak kisah apa-apa, AE, AX. Okay, untuk yang exponential dia ada 3 case. Okay, satu case yang straightforward kalau kita punya complementary dalam auxiliary case biasa, tak ada tak ada standalone exponential. Okay. And then, kalau dia ada special case, kita ada 2 jenis special case. Macam ni eh. Ada 2 jenis. Okay. So, untuk case yang ni, yang ni dalam problem 4. Untuk case yang ni, yang ni ada dalam problem 5. So, problem 5 ni ada juga dalam rakaman video. Okay. So, untuk case yang special ni, nampak eh, yang dalam box ni, kita akan ambil snake case yang jenis yang ni jika, okay, kita ada AX stand alone dalam auxiliary, iaitu yang YC tadi. Okay. Yang ni saja stand alone AX sahaja. Kalau tak, dia akan bagi case yang lain. Untuk snake case yang kedua,
kita akan ambil yang ni. Okay, kita akan ambil yang ni jika dalam complementary, okay, ada dua ni. Ada EAX dan ada juga XEAX. Apa eh? Beza eh? Dua, bahagian dua dengan bahagian satu ni berbeza. Okay? So, untuk contoh-contoh yang lain macam DEF ni, so, nanti kita akan tengok lah. So, untuk hari ni medium akan start dekat sini. Okay? Problem number 6. Okay? Problem number 6. Okay, so problem 6 eh, this is the ODE, so Meda akan tulis semula dekat sini. Okay, boleh nampak tak medium tulis ni? Nampak medium. Nampak. Nampak. Nampak medium. Nampak. Lu. Nampak medium. Lu. Boleh nampak tak? Nampak. Alamak, medium punya speaker ni macam problem. Tak ada, tak boleh dengar suara selama. Okey, tak apalah, kita sambung je. Okey. Tak tahu kenapa lah speaker saya ni. Okay, so kat sini kita akan buat step by step eh. Kalau ada soalan, you just post dekat dalam chat eh. So step 1. Ah, boleh dengar suara Aslam. Okay, step 1 kita ambil auxiliary eh. Auxiliary kita ambil sebelah kiri. M kuasa 2 tolak 4M tambah 4 sama dengan 0. Ni kat sini kena fokus betul-betul eh. Sebab ni penting ni. Okay. Okay, cuba check kat calculator berapa roots kat sini, M. Dua-dua. Sama eh? Sama. Okay, so dekat sini kena make sure part yang bahagian saya tanda arrow hijau ni make sure sama dengan kosong. Sebab ni memang auxiliary eh. Sama dengan kosong. Okay. So YC kita apa? Tengok kat sini auxiliary. Jenis 1, 2, 3. Yang equal, real and equal. Dua-dua. Okay, sama. Okay. Okay, jenis yang kedua. Okay, tulislah.
Saya guna YC eh, dalam e-book dia guna U. Okay, boleh? So this is YC. Okay, so lepas tu step 2. Kita akan ambil particular integral eh. So kita tengok sebelah kanan. Sebelah kanan dalam equation. Jenis mana? Exponential kan? Okay. So exponential kan? Exponential eh. So bila kita tengok dekat table yang atas tadi. Okay, yang KC kan? Betul? KC kan? Exponential lah, kita kat C. Okay. Kita tengok balik kita punya ni. Tengok dekat equation yang saya gariskan warna hijau eh. Okay, equation ni kalau kita open brackets, dia akan jadi macam ni kan? Betul tak? Sama? Betul. So case kita adalah case yang ni. Kita ada E yang ni. Nampak eh yang saya highlight ni. Nampak. A kita tadi 2 eh. So kita ambil yang ni lah. Particular integral. Okay. Kx squared E Ax. Kena nak tahu yang dia appear macam tu apa? Observe lah, observe, kena observe. Observe. Ha. Appear kan ni, appear ni. Oh, yang AX exponent tu dengan E, yang, B gitu eh? Yang saya underline okay, hijau. Okay. Okay. Okay, dia nampak dah. Okay, so dalam e-book dia ada guna 4 bahagian D, D itulah, okay. Method tu boleh juga, cuma madam prefer untuk kita apply konsep derivative lah. Okay, so apa yang kita dah ada dekat step 2 ni, kita akan cari the derivative, okay. Bezakan dia. Bezakan ni. Okay. So dekat sini nampak eh kita ada dua function ya.
antara x kuasa 2 dengan exponential. So bila kita nak bezakan, kita akan ambil macam ni lah. Bahagian pertama, bahagian kedua. So dekat sini kita akan ambil product rule, product rule untuk buat differentiation, okay? So product rule tu state that ambil bahagian pertama, okay, bezakan bahagian kedua. Boleh tengok derivative ya, macam nak bezakan. So sini kita dapat 2e 2x, tambah ambil bahagian kedua, kemudian bezakan bahagian pertama. Okay, cuma yang ni untuk bahagian belakang ni, bracket belakang ni, susun elok-elok lah sebab yang ni susunan dia masih dalam apa ni. So basically kita akan tulis 2kx lah. Okay, contoh. Okay, so this is first derivative eh. Kemudian kena bezakan lagi sekali. Okay, so untuk yang bahagian panjang ni, bahagian dekat first derivative, kita akan tengok dekat jawapan first derivative ni. Untuk buat second derivative, so kita ambil yang ni lah. So kat sini kita ada dua bahagian. Kat sini ada lagi sekali product rule kena buat. Contoh macam ni. Ini bahagian pertama, ini bahagian kedua. Okay, so ambil, buat step, kita repeat je step macam tadi. Ambil bahagian pertama, bezakan bahagian kedua. Okay, campur, ambil bahagian kedua. Okay, kemudian bezakan bahagian pertama. Okay, then kita ambil bahagian lagi satu belakang ni. Ini bahagian pertama, ini bahagian kedua. Campur belakang. Okay, untuk bahagian hijau ni kita guna lagi sekali product rule eh. Cuma kita ada function dia berbeza sedikit lah. So ambil bahagian pertama, bezakan bahagian kedua. So di yang ni basically 2kx kan. Macam mana kita bezakan 2kx? Kita akan dapat 2k saja. Campur dengan ambil bahagian kedua, bezakan bahagian pertama warna hijau. So dapat 2e 2x. Okay, so dekat sini kita ada dua equation, first dengan second derivative. Okay, then apa nak buat untuk derivative ni? Kita akan masuk dalam persamaan asal ni. Nampak kan, kita dah ada first derivative, kita ada first derivative, this is second derivative, masuk dalam persamaan ni untuk solvekan equation. Okay. Okay, so step dia memang panjang. So kena make sure you tulis betul-betul lah. Okay. Ada tak bahagian kita boleh combine? Kita tengok kat second derivative ni, ada tak bahagian kita boleh combine? 2kx. Yang mana boleh combine? Cuba tengok. Yang ni boleh combine dengan ni kan? Betul? Tak puan. So sekarang kita akan masukkan derivative second dengan first derivative ni dalam original equation. Okay, so yang warna purple ni kita boleh terus simplify lah, go back, combine kan. Okay. So dia akan jadi 4e 2x lah. Okay.
So yang lain ni kita akan arrange something macam ni. First derivative eh. Okay. kita tulis constant lah. 4K yang untuk ni. Okay. Kemudian kita combinekan yang warna purple eh. Yang saya gariskan warna purple. 2X jadi 4 lah. 2KX tu sama je eh. 2KX eh. Sebab dia faktor yang sama lah. Okay. Then. 2. Okay, so ni adalah second derivative. Ada soalan tak sebelum saya sambung? Soalan nak tanya? Tak ada pun. Is? Tak ada, termin. Okay, next, tengok balik original equation. Kita baru buat yang tadi lah. Okay. Lepas tu sini ada tolak 4. Dan kita kena ganti masuk dy dx. Okay, so ni yang tengah ni. So, kita akan tulis tolak 4 kurungan akan darab dengan first derivative yang kita dah dapat tadi. So, tolak 4 kurungan. Make sure buat kurungan eh. First derivative yang dekat sini eh. Sini eh, first derivative. So, dekat first derivative ni tak ada bahagian kita boleh simplify lah. So, kita just tulis je dekat sini. So, saya tulis constant dulu eh. Yang ni kita, yang ni kita buka kurungan siap-siap lah eh. Yang bahagian belakang warna hijau ni kita terus buka kurungan. Terus 2KX E2X. Okay, so ini adalah untuk first derivative. Kemudian next. Tambah 4Y. Y dekat sini adalah kita punya Y particular. Eh? Particular integral. Eh? 4 tambah 4. particular integral yang ni. Y kita adalah yang ni. So, ganti masuk. Okay. KX squared E2X. Okay, and then tengok balik sebelah kanan samakan dengan 3E2X. Allah. Okay, sama dengan 3E2X. Okay. Okay, so kita tengok equation sebelah kiri eh. Ada tak bahagian yang kita boleh simplifikan? Ada tak? 2KX 2E2X tu kan? Okay. Okay, yang ada. Yang ada X kuasa 2 eh. So, yang mana? Yang ni. Yang ni. Yang ni.
Yang warna hijau ni boleh gabung kan? Betul tak? ada tak bahagian lain? Yang 2KX, dia tak boleh ada power 2. 2KX tak boleh ke? Boleh, boleh. 2KX boleh. Okay. So ni eh. Cuma yang belakang ni dia ada kena darab dengan negatif 4 eh. Kena open the brackets eh. Okay. Okay, so kita gabung warna hijau dulu. Berapa eh? Sini 4KX kuasa 2E. And then sini tolak 8KX kuasa 2E. Kemudian tambah 4. Kosong tak warna hijau ni? Because dia 4 tolak 8 tambah 4. Jadi kosong tak? Apa tadi pun? Yang warna hijau. Yang warna hijau tu boleh simplify kan? Nampak tak dia jadi kosong? Macam mana boleh jadi kosong? Bukan jadi pad je ke pun? Ini kan ada, yang tengah ni kan tolak 8 kalau kita buka kurungan. Oh ya, tu. Okey. Nampak tak Aslam? Betul. 8 ni. Ayolah, 4 tolak 8 tambah 4. Kosong lah kan? Okey. So sekarang ni warna hijau, faktor dia sama, x kuasa 2 e 2x. Tapi bila kita simplify kan, dia jadi 4k tolak 8k tambah 4 which is kosong. Okey. So yang ni saya just cancel macam ni je lah. Tak ada bahagian eh. Yang warna kuning. So dia is zero eh. So saya just cross this one lah. Yellow cross eh. Okay, so kita tengok next one yang warna purple. Bahagian tu jadi warna apa? Yang saya gariskan warna purple. Kosong juga. Kosong. Kosong je. Okay. Sini ada 4 dengan 2 jadi 8 kan? 8KX, E2X. Lepas tu yang warna purple, dia ada lagi sekali negatif 8KX, E2X. So 8. So 8 tolak 8 dekat sini eh. So faktor dia sama, KX, E. KX, E semua sama. So kosong juga. Okay. So dia kosong lah. Sepat dengan yang ni. Ni open bracket eh, yang warna belakang ni dalam kurungan ni. Okay. So dia tinggal apa? Tinggal yang yang tak garis. Okay. So that means sebelah kiri kita tinggal ni je. 2K. Okay. Tinggal ni je. So sebelah kanan sama. Okay, boleh kan? Boleh. Okay. So sekarang ni, equation tadi dah simplify. Okay. Kita nak selesaikan sekarang ni. E sama dengan E eh. Betul? Yang warna purple tu sama. Sama sebelah kiri, dia sama dengan sebelah kanan. Okay. So sebab dia sama, kita tulis macam ni lah. 2K sama dengan 3. Betul? Sebab E dah sama dengan E. Boleh buat tak E kan? Okay, comparison lah. E sama dengan E. So yang tak ada E, dia akan sama dengan bahagian yang tak ada E. So kita tulis 2K sama dengan 3. Boleh? So K kita adalah 3 per 2. Boleh? Okay. Cepat eh? Boleh.
Okay, so ni step penting ya. So nampak kan dia panjang sikit. Okay, so bila kita dah tahu KT kita, kita masuk dalam dekat step 2 ni, masuk dalam ni. Tulis semula apa particular integral, okay? Tulis semula eh. So, kita punya YP sama dengan 3 per 2. Apa tadi? X kuasa 2, E2X. Okay. So, ni particular, okay? So, bila kita dah ada particular, kita akan gabungkan dengan YC tadilah. Okay. So, YC, so sorry. Y sama dengan YC tambah YP. Okay. So, YC dalam step 1. Boleh ambil yang mana-mana yang you nak. dalam step 1 nak ambil yang dah kembangkan buka bracket ataupun tak nak ambil, ambil yang dalam kurungan ni pun boleh je. Okey. Okey, so dekat sini kita tulis AX E 2X tambah B E 2X. Ini YC. Betul eh? VE2X. So, tambah dengan YP yang ni. 3 per 2. Okay. So, yang ni kita panggil general solution. Okay, ada soalan? Ada soalan tak? Ada soalan. Okay, okay. Dapat. Okay. Okay. Okay, saya ambil satu lagi contoh eh, problem 7. Okay, so problem 7. Saya guna this point, this symbol pun sama maksud eh. Instead using dy dx, dah guna y prime, double prime and so on. Pun boleh juga. Okay, tambah. Tak nampak pun saya guna ke sini. Tambah 3y prime tolak 5 y sama dengan okay. Okay, so kita start step 1. Okay, terus tulis auxiliary 2M kuasa 2 tambah 3M tolak 5 sama dengan 0. Okay, cuba bagi saya root untuk M.
daripada kalkulator dapat berapa. Satu dengan negatif 52. Okay, so real root dan berbeza. So kita dapat case yang pertama lah. Okay, so this is kita punya. Ni adalah kita punya complementary equation, which is YC. Okay. Okay, so kat sini M1 dengan negatif 5/2. So tak kisah mana-mana awak nak letak. Mungkin dekat A ni awak nak letak E dia negatif 5/2. Dekat B awak nak letak 1X pun boleh, tak ada masalah eh. No issue. Okay. Ada soalan tak untuk step 1? Tak ada buat kitchen. Okay. So sekarang ni kita ada YC. Dan kita cari YP. YP untuk persamaan asal tadi, kalau kita tengok sebelah kanan kita adalah jenis trigo, betul? Sin kan? 6 sin 2x. Okey, kalau trigo kita nak follow trigo lah. Okey, kita follow trigo. So dia akan jadi 2 case. Kalau case biasa, dia jenis case biasa. Tapi kalau untuk snake case yang special ni, kita akan ada case bila ada trigo function yang stand alone dalam kita punya YC. Okay? Stand alone. Dia sama ada with or without lah. Contoh kemungkinan dia trigo function yang jenis cosine. Ni sama ada sin dengan cosine je eh. Tangent tak ada eh. Okay. So untuk special case ni, maksud dia kita akan guna, kita akan ambil YP jenis yang snake case bila dalam complementary dia ada stand alone trigo. Contoh sin sahaja. Ataupun cos sahaja. Ataupun dia gabung. Ada sin dan juga cos. Okay. Contoh sin plus cos. Okay. So kalau you have that case, dia akan pergi kepada snake case. Kalau tak ada, dia jenis case biasa saja. Okay. So tadi kita punya complementary. Kita ada AE dengan BE kan. So roots kita tadi 1 dan juga negatif 5/2. Okay. So dia bukanlah jenis yang ni. Okay. Sebab kita tak ada trigo pun dalam kita punya YC tadi. Okay. So ini adalah kita punya. Kita akan ambil yang ni lah. A sin PX tambah B cos PX. Okay. P ni daripada you punya original equation. Okay. Trigo you berapa angle dia? Kalau P dia 2, 2 lah. Kalau P dia 3/4, so you guna daripada dalam original equation you punya ODE. Okay. So dekat sini kita akan tulis. Okay. Okay. Kita tak ambil AB punya simbol eh. Sebab AB kita dah pakai dalam step 1 eh. So untuk step 2 guna simbol lain lah. So you boleh guna C. Okay. Jadi berapa kita punya ni sine dengan cos. Okay, kita punya angle 2x. So kita tulis je lah sini. Sorry. Allah, kenapa tak nampak ni. Okay. C sin 2x tambah D cos 2x. Okay, so sekarang jelas kan? Ya, ya. Tak ada X kat luar. Tak ada X dekat luar. Apa kat luar?
Yang dalam table tadi dia V sama dengan X bawah kurungan. Mana X? Mana ada X? Oh, tak ada, tak ada. Okay. Yang okay. Sebelah tu. Okay, ah, kes biasa, kes biasa. Okay. So, jelas eh kenapa guna CD kat sini? Jelas. Okay. So, next kita nak buat apa? Kita bezakan. Okay, so cari derivatif. 2YP. Bezakan sign. C ni constant eh. CD maksud dia constant. Bezakan sign dapat cos kan? So, kita dapat sini 2C. Cos 2X. Bezakan cos dapat negative sign. Betul tak? Cuba check eh. Dalam formula. 2D sin 2X. Still ada formula list kat dengan awak kan? Okay. Then kita bezakan sekali lagi. Cari second derivative. Okay, so bezakan cos dapat negatif. So sini darab lagi. So kita dapat negatif 4C. Bezakan sin dapat cos. Okay. Okay, then kita masuk dalam persamaan asal ni. Okay. 2. Lepas tu tambah ni. 2 tambah 3 semua ni. Okay, so kita akan masuk dalam original equation. Okay, panjang sikit. Kejap eh. Saya terbawa lah. Okay, ada masalah tak untuk faham bahagian yang kita masukkan derivatif dalam original equation? Okay, kita darab dulu eh yang mana constant sebab ada 2, 3, negative 5 ni. So, kita open the brackets eh. Tolak. Okay, cuba check.
Okay, boleh? Kat sini. Okay, cuba tengok. Persamaan sebelah kanan ni ada cos tak? Sebelah kanan ada cos. Tak ada. Tak ada eh. So cos yang sebelah kiri akan sama dengan kosong sebab sebelah kanan ni tak ada cos. Okay. Okay, so dekat sini kita akan asingkan dia yang ada sine dengan sine compare, yang tak ada cos, yang yang cos dengan cos lah. Maksudnya sine sebelah kiri akan bandingkan dengan sine sebelah kanan. Okay. Cos sebelah kiri akan bandingkan dengan cos sebelah kanan. Cuma sebelah kanan sebab dia tak ada cos, kita akan samakan dia dengan kosong. Okay. So, kita boleh ambil macam ni lah. Okay, boleh eh? Nampak tak eh? Yang ni untuk sin. Untuk cos. Okay, nampak tak beza antara sin dengan cos? Nampak tak beza? Tak apa. Okay, so basically yang bahagian sin ni, yang saya gariskan ni boleh gabung. Okay. Yang saya gariskan ni boleh gabung eh. Okay, so sebab sin dengan sin sama kan. So kita ambil bahagian yang tak ada sin lah. So basically equation tu kita akan tulis macam ni. Okay, boleh tak? Nampak tak macam mana kita dapat negatif 13C tolak 6D sama dengan 6? Tak pun. Okay. Yang sebelah tu sama kan? Yang sebelah sama eh. Sebelah yang dekat cos ni faham eh kenapa dia sama dengan kosong? Faham tak kenapa dia sama dengan kosong? Sebab belah kanan tak ada cos. Ah, belah kanan ni tak ada cos. Okay. Kejap. Tengah line tak berapa stabil. Okay. Sebab kanan tak ada cos eh. Yang saya tanda arrow kuning ni lah. Sebab tu dia sama dengan kosong. So sebelah kanan ni yang warna hijau boleh gabung. Macam ni eh. Okay cuma madam nak tulis C dulu baru D eh. So yang ni madam tulis balik eh. Madam nak tulis C dulu baru D. Nam C tolak 13D sama dengan kosong. Nampak eh? Kita ada
ada dua equation nak selesaikan. Equation 1, equation 2. Ingat tak macam mana kita nak selesaikan ni guna kalkulator? Tapi kos dia hilang. Kos dia tak ada lah. Okey. Tengok sebelah kiri. Kenapa sign tak ada? Sebab belah kanan ada sign. Sebelah kanan ada sign tapi sebelah kiri cos dia macam ni, dia macam ni. Dia sebenarnya dekat sini kita tulis macam ni lah. 0 cos 2x. Betul tak sama? Oh. Ha ah. Okey okey okey. Ah okey. Yang sebelah kiri ni 21 dan 19 apa? Ingat tak hari tu medium ajar macam mana nak solve secara cepat daripada kalkulator? Pergi dekat mode, pergi cari equation, simultaneous equation. Cari yang sama dengan kosong tu, lepas tu pergi dekat simultaneous equation, lepas tu pilih bilangan. Berapa unknown? 2, sebab kita nak tahu C dengan D kan. So 2 bilangan lah. Okay, lepas tu masukkan nombor. Negatif 13. Negatif 6. Masuk nombor je eh. Dapat ke East, tahu tak macam nak nak cari kat mana? Tahu tu. Okay. Okay. So daripada kalkulator akan dapat apa? Di pecahan je. Dapat tak ni? Dapat negatif 78 per 205. Okay. Izz dapat ke? Lain ke? Dapat. Okay. So CD dah dapat nilai lah. Okay, so ganti semula dalam YP. Okay, masuk dalam ni. C ni ganti nilai. Macam yang kita dapat tadi. Dapat. Okay, so gabung semula lah. So, dapat Y. YC tambah YP. YC dia AEX dia. Tambah B dia tinggi berapa dia. Okay, so this is general solution. Okay, soalan nak tanya. So kalau untuk particular solving second ODE ni,
Solving second ODE using solving second ODE for non-homogeneous ni, ni salah satu soalan wajib masa exam lah. Dia ada satu soalan. So you tengok jalan kerja dia panjang sikit eh. So dia dalam 20 ke 25 markah lah. Total semua ni buat satu soalan ni. Ya. Yeah. 20 ke 25 eh. Okay. So yang ni dua je untuk contoh hari ni. So nanti Medi akan sambung untuk next class. Cuma Medi nak tanya, hari Sabtu ni ada apa-apa event tak? Tak ada perempuan teacher. Maybe lah, maybe tak, Medi tanya dulu eh. Maybe nak buat kelas ganti pagi lah. Dalam betul. Yang tadi tu kan, soalan tadi kan kita buat yang side je kan. Yang course tu, yang tu dia dom si tolak 13D tu sebenarnya kosong tu je. Sebab dekat sebelah kanan dalam original equation tak ada course. Okay so Benda tanya dulu sebab plan nak buat nak buat kelas ganti. Tadi. Free. Okay, tapi nanti dalam hari Jumaat nanti ada update lah. Okay. Sabtu lah. Sabtu ni ya. Okay. Nanti hari Jumaat ada update semula lah. Aslam nanti attendance madam tanda. Alright, boy. Okay. So, thank you. Nanti kita jumpa lagi. Thank you, boy. Okay. So.